Assalamualaikum, selamat sore kawan-kawan. Kami berempat ingin pergi ke Museum Satria Mandala. Nah, ini perjalanan dari video kami ya. Ikuti terus keseruan videonya. Nah, di sini kita sudah di setengah perjalanan. Jadi jangan sampai kelewat ya video dari kita. Sekarang kita sudah sampai di Museum Satria Mandala yang berlokasi di Jakarta Selatan. Ya udah dah, ini dulu dah. Bangku deretan belakang di dalam kelas penuh dengan obrolan selalu mengacau laju khayalan dari jendela kelas yang tak ada kacanya. Dari sana pula aku mulai mengacau.
Nah, jadi di sini kita akan masuk ruang diorama utama 1 dan 2. Ikuti terus ya video dari kita. Kau berjalan tinggi semampai gadis idaman. Kau datang membawa. Nah, jadi di sini kita sudah memasuki ruang senjata. Senjata yang digunakan pada masa kemerdekaan 1945 sampai 1949. Di sini ada berbagai macam senjata yang digunakan pada saat masa penjajahan. Sebuah cerita darimu itu pasti, lagu ini tercipta. Darimu itu pasti, lagu ini tercipta. Kantin depan kelasku, di sana kenal dirimu yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi. Hati itu ku tunggu, senyum manismu kekasih. Di sini kita sedang ingin masuk di lantai 2 atau ruang gambaran pada masa penjajahan. Nah, di ruang ini ada banyak gambar-gambar rakyat Indonesia sedang perang dengan para penjajah. Nah, di sini jadi gambaran pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada 1 Februari 1947. Karena pemuda-pemuda Indonesia tidak bersedia menunggu
menurut tuntutan Belanda untuk meninggalkan kota Palembang, maka pecahlah pertempuran sengit antara para pemuda melawan Belanda karena terjepit. Belanda mengajak berunding. Kesempatan mana dipergunakan untuk menyusun kekuatannya dengan mendatangkan bala bantuan. Perundingan gagal dan pertempuran berkobar kembali. Antara lain di sekitar Masjid Agung, Rumah Sakit Caritas, Markas Divisi di Kampung Sungai Jeruju, Pelaju dan sekitar Banteng Palembang. Cinta soal hati. Biar mereka bicara. Telinga kita dan indah hanya untukmu seorang tentang mimpi-mimpi malam. Dia tahu, dia rasa, maka tidak berdebu
lalu. Empat lembar foto dalam lemari kayu. Ku pandang dan ku jaga sampai kita jemu. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan. Membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekat arah pandang senyum. Nah, berhubung sudah pada lelah, jadi kita memutuskan untuk istirahat sejenak. Gajepi. Gue belum ditutupin. Kayaknya nih mie nggak pakai pop mie ini nggak pakai kuah dah guys sebenarnya, tapi ini kok pakai ya, rasanya hambar. Rasa mie-nya kayak rasa soto. Oh iya, teman. Lah, lupa ini ketinggalan, guys. Kampung Joang. Aduh, nggak kelihatan. Benakku, makian bapak usir ku pergi. Hanya boleh. Merdeka atau mati. Dengan terpaksa ku tinggalkan desa. Seekor kambing ku curi milik tetangga untuk makan sekeluarga. Bapak tak mau mengerti. Hilang satu anak berharga diri. Ini mau lihat helikopter nggak? Nih tuh helikopter. Coreng hitam di muka bapak yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali, mungkinkah mereka mau terima rinduku. Jadi kita nyampe ya, kita semua kesalahanku. Kursi kereta yang pasti tahu. Ini kita boleh masuk ya. Masukin dulu sebelum kita sholat guys ya. Jadi gerakin ayunannya lu, gila lu. Aku pergi meninggalkan coreng hitam di muka bapak yang membuat malu keluargaku. Ku ingin kembali mungkinkah mereka mau terima rindu. Buatku pergi kembali, mungkinkah mereka mau terima
banget ini. Baut. Set bannya ban asli nih. Hilang sabar di hati, sempat terbendung lagi waktu itu. Lama memang ku tunggu kedatanganmu, sobat karibku. Datang telegram darimu dua hari yang lalu. Di stasiun kereta itu pukul satu. Ku pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu. Maklum rindu. Traffic light. Balik. Sini apa sih? Nah, karena kita di sini butuh lagi, hiburan ya. Sedikit, jadi kita memutuskan untuk ngerjain Wapi ya. Kita ngerjain Rafli, guys. Dia lari. Mendung. Keren banget, Ki. Alah. Di depan ada pelantas, di depan wajahnya begini. Nah, itu masalahnya. Kita masalah dulu ya, guys, ya. Tawar menawar harga pas tancap gas. Nah, di sini kita akan melakukan perjalanan pulang ya. Belum pernah. Balik ya guys ya. Ini bolak-balik ya anaknya ini, guys. Berhenti dulu aja, berhenti nantinya.